Oke okay guys, saya ada di kaldera Danau Toba ini, a majestic and magnificent view, pemandangan yang cantik sekali kita lihat ini. Nggak kalah sama Swiss, nggak kalah sama Grand Canyon, nggak kalah sama destinasi lain dunia. Saya yakin dengan kolaborasi, dengan adaptasi COVID-19 dan inovasi event dan produk-produk ekonomi kreatif dan pariwisata yang kita galakan, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan juga gaspol, kita akan mampu untuk bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Kita mulai dari satu dari destinasi super prioritas, yaitu Toba. Saya berharap kalian semua menjadikan Toba pilihan utama untuk berlibur. Jangan keluar negeri terus bro, Sultan-Sultan. Ya teman-teman, hari ini saya ini titik terakhir dari kunjungan kerja di Danau Toba. Saya ditemani Pak Bupati Humhas, Pak Bupati Toba, Ibu Deputi Kiki, dan Pak Igor, pengusaha ekonomi kreatif dan pariwisata. Dan setelah kunjungan ini, kami semua sepakat dengan pemerintah daerah bahwa wisata di Danau Toba ini yang diarahkan oleh Presiden sebagai destinasi super prioritas harus segera kita persiapkan di tengah-tengah pandemi. Pertama, bahwa kita berinovasi dari segi produk-produk ekonomi kreatif dan pariwisata, dari segi paket-paket yang akan dijual dengan fokus kepada wisatawan domestik tahun depan. Adaptasi, yaitu yang ini yang tidak ada toleransi terhadap protokol kesehatan, harus benar-benar ketat dan disiplin. Kesehatan tentunya merupakan prioritas utama kita. Kita harus mengatasi pandemi. Dan terakhir adalah kolaborasi. Saya hadir di sini membawa dunia usaha, pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena kita bisa maju bersama kalau kita berkolaborasi. Dan terakhir, saya ingin juga mengajak para wisatawan-wisatawan domestik, datanglah ke Danau Toba. Bangga buatan Indonesia, bangga berwisata di Indonesia, dan hashtag di Indonesia saja. Itu yang ingin saya sampaikan, sehingga mudah-mudahan 2021 kita bisa bangkit dan kita bisa pulihkan kehidupan berbangsa kita. Pak, koordinasi dengan PUPR sendiri Pak terkait infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, amenitas itu gimana Pak? Jadi saya tadi juga mencatat beberapa poin di Haji Bata Pak ya? Ya, Haji Bata. Pelabuhan Haji Bata, saya akan langsung berkoordinasi, kebetulan sudah dijadwalkan dengan Bapak Menteri Perhubungan. Pak Bas di Menteri PUPR juga sudah menyatakan komitmennya, saya tadi pagi telepon sempat. Dan untuk protokol kesehatan, saya merencanakan bertemu dengan Pak Menteri Kesehatan, karena tentunya harapan kita juga jangan mengedepankan pariwisata terus akhirnya menimbulkan peningkatan jumlah penularan COVID-19 ini. Dan kita harus berkolaborasi, karena pariwisata itu lintas sektor, banyak sekali. Jadi bukan hanya infrastrukturnya, bukan hanya perhubungannya, tapi juga sekarang kesehatannya. Dan sisi, tadi berapa kali blank spot nih Pak Bupati, tentang jaringan ini juga saya minta
BUMN, Telkomsel maupun Telkom, Telkom dan juga perusahaan-perusahaan lain merapatkan digital footprint, karena ini zaman now ini semuanya berbasis data, dan kebijakan kita harus kolaboratif. Pak, terakhir Pak, evaluasi apa Pak selama kunjungan di sini Pak yang Bapak lihat dari destinasi-destinasi kita? Destinasi kita? Nah. Paten. Tapi masih banyak kerja. Butuh dukungan semua dan butuh dukungan masyarakat. Oke, makasih. Baik, aduh. Ya itu dia, itu yang menjadi poin penting bahwa sebagai orang di Jepang kan Bina Marga Bapak ngerti ngebangun tapi pastikan juga bagaimana perawatan. Selamat tahun baru. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Mau lihat ya?